Guys, ini dia hasil akhirnya. Nih, jujur aku tuh puas banget sama masker ini. Masker ini tuh bisa bikin kulit muka aku jadi cerah ya guys ya, dan ada glowing-glowingnya juga. Welcome back to my channel and welcome to my channel buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Oke guys, jadi hari ini aku mau rekomendasiin ke kalian masker kopi yang bagus banget buat kulit wajah kita dan manfaatnya banyak banget. Dan yang terpenting, masker ini tuh nggak berbahaya sama sekali, aman buat dipakai dan tidak mengandung efek sampingnya guys. Nah, sedikit cerita aja ya guys ya, banyak banget orang-orang yang pakai masker kopi dari kopi instan. Sebenarnya sah-sah aja sih buat kalian-kalian yang kulit mukanya nggak gampang iritasi. Tapi kalian pernah ngebayangin gak sih kopi instan yang seharusnya diminum kalian malah aplikasikan ke kulit wajah kalian? Kalian gak takut efek samping kedepannya bakal gimana? Nanti kulit kalian bakal jadi apa? Takutnya iritasi lah atau gak efek samping yang lainnya? Kita gak pernah tahu ya, wallahualam juga. Jadi aku di sini mau rekomendasiin ke kalian masker kopi yang seharusnya diaplikasikan ke kulit wajah kita. Nih guys, ini dia masker kopi dari Lea Gloria Creamy Coffee guys. Mungkin kalian berpikiran pakai masker kopi ini tuh harganya lebih mahal daripada kopi instan di warung-warung. Emang sih harganya lebih mahal guys, tapi kalian gak pernah berpikir ke depannya atau gimana? Masker kopi pakai kopi instan ya, daripada nanti wajah kita bermasalah, kalian bisa ngeluarin uang lebih dari kalian beli kopi instan di warung-warung. Nah, buat masker kopi ini, kopi creamy kopi dari Lea Gloria, ini harganya murah juga guys, harganya cuma Rp6.000 aja. And aku tuh nggak di endorse ya guys ya, aku ini cuma mau rekomendasiin aja ke kalian masker yang bagus banget buat kulit wajah kita. Karena aku tuh udah buktiin sendiri, aku pakai masker dari Lea Gloria ini guys, ini tuh bener-bener bagus banget di kulit wajah kita. Masker kopi ini tuh banyak banget manfaatnya, yaitu bisa mengurangi mata panda, bisa mencegah kerusakan sel kulit mati akibat paparan sinar matahari dan juga sinar UV guys. Ini tuh wow banget sih menurut aku, bagus banget creamy kopi dari Lea Gloria ini guys. Buat cara pakainya, aku bakal liatin ke kalian ya. Wanginya benar-benar wangi kopi guys. Ini tuh masker organik ya, jadi nggak berbahaya sama sekali, nggak ada efek sampingnya juga. Nih, di sini aku pakai 1 sendok teh. Aku pakai mangkuk guys, karena emang nggak ada mangkuk khusus buat masker di rumah, cuma adanya ini doang guys. Setelah kalian pakai 1 sendok tadi, kalian bisa tambahkan air matang atau enggak air mawar dan air lemon juga bisa guys. Sebenarnya fungsinya sama-sama aja sih, buat menghaluskan, mencerahkan wajah kita dan fungsi yang tadi juga. And aku mau tambahin air dulu ya guys ya. A few moments later. Oke guys, ini dia maskernya, udah aku pakein air. Di sini aku pakai air biasa aja ya, air matang. Pakein airnya itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau kebanyakan nanti jadi encer, kalau sedikit nanti jadinya maskernya kekentalan gitu guys. Dikira-kira aja guys. Nih guys, kita langsung aja pakai. BTW ini aku pakai kamera depan ya, karena gak ada kaca.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pakai ya, guys. Wanginya seger banget, guys. Asli, ini lembut banget lagi di kulit kita. Maskernya lembut, wangi lagi. Ingat ya guys ya, ini aku review jujur dan rekomendasiin ke kalian karena aku nggak di endorse sama sekali. Wangi guys, asli. Kalian ratain aja di seluruh kulit wajah kalian. Agak dikebelakangin dikit. Wangi guys. Buat pemakaiannya, ini bisa kalian pakai seminggu 2-3 kali ya, atau enggak 3-4 kali, karena ini tuh maskernya organik dan enggak berbahaya juga. Bahan-bahannya udah kali ya guys ya, udah merata. Kalian keringkan. Kalian tunggu sampai kering. Keringnya tuh biasanya sekitar 10-15 menit ya guys. Buat satu masker ini, tuh bisa dipakai sekitar 3-4 kali pakai karena lumayan banyak juga sih isinya. Nih, creamy kopi. Kita tunggu guys sampai maskernya kering dan terus menonton video aku sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik lonceng yang ada di bawah biar kalian update terus video terbaru dari aku. Dan kita tunggu sampai kering guys. A few moments later. Oke guys, ini dia maskernya udah kering banget sampai aku nggak bisa ngomong gitu di muka aku guys. Dan aku mau cuci langsung biar kelihatan hasil akhirnya bagaimana dan pokoknya jangan kemana-mana lah. Tonton terus sampai akhir guys. Kita lihat hasil akhirnya. Guys, ini dia hasil akhirnya. Nih, jujur aku tuh puas banget sama masker ini. Masker ini tuh bisa bikin kulit muka aku jadi cerah ya guys ya, dan ada glowing-glowingnya juga. Buat kalian yang penasaran, aku tuh belinya di mana sih? Sebenarnya masker ini tuh banyak banget dijual di toko-toko online, mungkin di Shopee, di Lazada, di Tokopedia atau di manapun itu. Kalian bisa searching aja namanya masker Lea Gloria. Dan masker ini tuh banyak banget variannya. Kalau nggak salah ada 10 varian dari masker ini dan setiap variannya itu beda-beda manfaatnya ya. Jadi sesuai kebutuhan kalian, kalau kulit kalian lagi berjerawat atau lagi apa, kalian bisa pakai masker yang apa gitu. Kalau nggak salah yang berjerawat itu masker yang green tea guys. Mungkin harganya bisa jauh lebih murah dari harga yang aku beli. Ya mungkin kalian bisa searching aja sendiri karena masker ini tuh banyak banget dijual di toko-toko online. Mungkin ada tetangga kalian yang jual, kalian bisa beli juga ya. Oke guys, sekian dulu review masker kopi dari aku. Dan buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian update terus video terbaru dari aku. And jangan lupa follow Instagram aku ya, gemamaulida_. Biar followers aku nambah juga guys, biar kalian update
update-update. Well, kalian update juga video-video terbaru aku. Aku sering share ya. Aku sering share di Instagram aku juga. Pokoknya, thanks for watching. See you on my next video. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. And bye-bye. Assalamualaikum semuanya.